untuk mengikuti kegiatan MPLS. Dan sebagaimana tadi saya sampaikan, kalian yang ada di sini nanti akan memulai materi. Untuk itu pada pembukaan MPLS hari pertama ini, mari bersama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala SMK Negeri 1 Tonjong sekaligus membuka secara resmi kegiatan MPLS yang dilaksanakan dari tanggal 13 sampai dengan 15 Juli 2020. Pada Bapak Dr. Andes Sotipun Atmo Yulianto MPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi asma'in. Anak-anakku sekalian, calon siswa siswi SMK Negeri 1 Tonjong yang sangat saya banggakan. Pada hari ini berarti kalian mulai akan mengikuti kegiatan atau masa-masa pengenalan lingkungan SMK Negeri 1 Tonjong. Kegiatan ini dilakukan dengan dua model, yaitu model tatap muka. Hari ini kalian insya Allah tatap mukanya hanya hari ini. Kegiatan ini 3 hari lamanya, mulai dari Senin, Selasa, dan Rabu. Dan hari ini yang tatap muka, sisanya yang 2 hari nanti dengan metode daring, dalam jaringan atau online. Nanti akan dibimbing oleh Bapak Ibu wali kelas kalian yang akan memandu materi-materi apa saja di dalam mengenal lingkungan SMK Negeri 1 Tonjong. Kalian tentu sudah mendengar bahwa SMK Negeri 1 Tonjong adalah satu-satunya sekolah SMK Negeri di wilayah Brebes Selatan, sehingga insya Allah dan sudah terkenal di daerah Brebes Selatan bahwa SMK kita itu menerapkan disiplin yang tinggi. Kalian harus mengenal itu, kalian harus menyesuaikan itu lingkungan kita, lingkungan SMK Negeri 1 Tonjong. Sebelum saya akhiri, saya akan kembali mengucapkan yel-yel yang kalian tadi sudah rupanya sudah mulai mengenal. SMK! Bisa! SMK! Hebat! SMK Negeri 1 Tonjong! Bisa! Hebat! Saya ulangi lagi, kurang tegas. Ya, siap ya, semangat ya. Saya ulangi sekali lagi. Siap? Yang di atas siap? Demikian sepatah kata dari saya, dan dengan pada hari ini, pada jam ini, secara resmi kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah SMK Negeri 1 Tonjong kami nyatakan dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim dinyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala SMK Negeri 1 Tonjong. Anak-anakku, selanjutnya nanti kalian akan mengikuti ya kegiatan selama 1 jam. Ada di sini, nanti kalian bergantian masuk ke ruang kelas gitu ya, untuk melakukan ya pembinaan dari wali kelas terkait dengan pembelajaran daring, juga pengukuran pakaian. Dan nanti materi yang akan kalian terima itu nanti akan ada materi tentang ya tata tertib sekolah ya. Kemudian kegiatan ekstra yang nanti akan disampaikan oleh Wakil Bidang Kesiswaan.
juga terkait dengan pengenalan kurikulum SMK, termasuk nanti kegiatan praktek di bengkel, ya, akan disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum. Untuk itu, mari kegiatan pembukaan MPLS yang tadi sudah resmi dibuka oleh Kepala Sekolah, kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disipliner yang bertanggung jawab, yang memiliki daya saing, bukan sekedar datang dari rumah ke sekolah, sampai sekolah cuma ketawa duit, pulang minta uang, begitu seterusnya. Tapi kami, kalau sekiranya tidak siap, silakan mau pindah juga ada masalah. Karena sekolah SMK Negeri 1 Tonjong akan masa pengenalan.